Assalamualaikum. Hari ini saya nak bercerita sikit tentang sebuah kisah yang berlaku pada tahun 1999, yang mana waktu itu saya bekerja di sebuah syarikat penerbitan di Kuala Lumpur, yang mana setiap hari saya ditugaskan untuk menyiapkan grafik. Kadang-kadang sampai pukul 3 pagi saya baru balik, dan kebiasaannya saya akan balik dan terus balik ke rumah, tak singgah mana-mana. Jadi nak di ringkaskan cerita, pada hari itu saya terlajak sampai ke pukul 4 pagi, lebih kurang 4 pagi. Dan saya masih ingat lagi, saya start kereta, lihat jam tangan dah pukul 4. Jadi saya pun bergegas balik ke rumah daripada pejabat. Saya balik, start kereta. Waktu itu keadaan sunyi sangat, tak ada kenderaan sangat, walaupun saya di waktu itu jalan raya di sekitar Pandan Mewah dan ke Pandan Indah ke Pandan Mewah. Waktu itu hospital Pandan Mewah macam sekarang ni belum ada lagi. Tempat itu lebih kurang tempat yang sunyi dan banyak tiang-tiang elektrik di kiri kanan jalan, tiang-tiang. Jadi sampai di satu sempang traffic light, waktu itu saya rasa macam saya keseorangan, sunyi sangat. Kiri kanan kereta tak ada. Macam biasa, saya bila dah hijau saya jalan lah. Apabila saya jalan, saya ternampak satu tiang elektrik yang bergerak, yang berjalan. Jadi saya pun seolah-olah macam percaya tak percaya, saya tengok tiang elektrik itu macam kaki orang. Dia berjalan dan melangkahi, maksudnya dia menyeberang daripada satu daripada sebelah kanan, dia menyeberang ke sebelah kiri. Jadi saya pun panik, apa yang saya lihat ni? Astagfirullahalazim. Depan mata. Selama ni saya dengar cerita orang lah berkenaan dengan hantu galah macam-macam kan. Tapi pada hari pagi tu saya tergamam dan rasa meremang bulu roma lah. Saya tak pernah lagi merasai situasi macam tu. Jadi saya pun dalam keadaan begitu, saya jadi panik pun ada juga. Saya lihat tiang elektrik itu bila datang, bila makin kita dekat, makin sunyi, makin sunyi, sunyi, orang tak ada. Dan bila kita makin rapat, kita tengok seolah-olah macam kaki manusia yang tinggi. Jangkaan saya, kaki dia saja lebih kurang dalam 40 kaki lah, lebih kurang. Tinggi dia 40 kaki, lebih kurang dalam 2 tingkat ataupun 3 tingkat bangunan lah. Jadi saya pun, selepas saya lalu lampu hijau, saya tengok, saya pun tanpa toleh kiri kanan lagi, saya pecut lah. Pecut. Saya pecut terus sampai ke rumah lebih kurang dalam pukul 4.45. Dan keadaannya sangat gemetar. Saya takut dia ikut saya dari belakang lah. Dan kemudian saya pun naik ke rumah. Saya baca semua ayat yang saya tahu.
Saya tahu itu adalah makhluk Allah je, tapi saya sebagai manusia, saya sangat rasa seram sejuk, rasa gemetar. Sehingga saya masuk ke rumah, saya tukar pakaian dan terus saya ambil wuduk, terus tertidur, terus tidur lah. Dan keadaan itu saya pun, isteri saya cakap saya telah demam kerana peristiwa tersebut. Dan besoknya saya MC ya, sebab terkejut dengan peristiwa yang menimpa saya itu. Kesimpulannya daripada cerita saya ni, makhluk Allah ni berupa jin ni ada di mana-mana, walaupun di bandar ataupun di kampung ada. Jadi bagi mereka yang belum berjumpa, berwaspadalah dengan makhluk Allah ni. Kita pun makhluk Allah juga, jadi kita hormat makhluk Allah yang lain. Jangan kita bercakap besar ataupun dan sebagainya, dan kita bersedia kalau terjumpa dan sebagainya. Okey, kita jumpa lagi di lain siaran cerita kisah saya yang boleh saya kongsikan dengan tuan-puan. Semoga tuan-puan mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.